Sayu-sayu saja dengar. Kalau anda nak tahu, Kak Azhar sekarang berada di belakang Masjid Jamek yang sedang berlangsung sekarang ni. Yang anda dengar suara lagu yang sedap mendayu-dayu tu adalah apa tu, light and sound punya show yang terdapat di Masjid Jamek, belakang Masjid Jamek ni. Ha, pada korang yang tak pernah datang di belakang Masjid Jamek ni, sekarang cantik you guys. Tengok sikit, tengok sikit. Selamat datang dalam Her TV Jual Letup bersama dengan Kak Azhar. Meletup tak aku malam ni? Tadi aku baru saja promote susu pisang Nilofa di Dataran Merdeka. Sekarang ni Kak Azhar nak promote pula produk daripada Eco Brown. Eco Brown, beras perang. Siapa yang pernah makan beras perang, ketahuilah ini adalah produk terbaru, terlatest pada tahun 2021 ini, iaitu Prosperity Box, you guys. Prosperity Box. Siapa yang ada di talian sekarang ni, Haikal? Ida Chadi, Ida Chidaya. Erin Zino. Hai. Mimi Ghazali. Okey, nah. Nah, saya sendiri baca senang kan. Alright, sekejap ya. Okey, show masih. Okey. Sekarang ni masih ada show sedang berlangsung. Stay safe. InsyaAllah, insyaAllah, Kak Gaya. Okey, Kak Azhar memang berada jauh sikit daripada orang ramai. Jangan risau, Azhar still pakai mask juga kalau ada orang lalu. Okey. Pada mereka yang nak datang ke KL, tak tahu nak ke mana, bolehlah datang ke Light and Sound di Masjid Jamek. Cantik you guys. Nampak biru-biru ni, show dekat sana. Azhar tak nak ke sana sebab lebih ramai orang. So Azhar ke sini saja. Okey, kalau siapa yang dengar, please cakap dengar Azhar ataupun suara sound tu terlalu kuat daripada suara Azhar. Boleh bagi tahu Azhar sekarang ya. Alright, Kak Azhar sekarang ni nak tunjukkan pada korang tentang sebuah produk. Negeri Sarawak. Okey, mai kita promotkan Eco Brown sambil di sambil dengar lagu daripada lagu Puteri Santubung pula, buat aku nak joget je malam-malam ni. Okey, pegang sekejap ya kan. Pegang macam ni je. Alright, kalau nak tahu sekarang ni kita ada okey, kita ada Eco Browns ni. Okey, dalam ni adalah produk daripada beras-beras yang best. Okey, mari kita tengok. Azhar nak buat unboxing dengan korang. Okey, kena tengok daripada sini. Okey. Kejap ya. Ini dia. Take me home katanya Eco Browns. Alright. Kita unboxing bersama-sama dengan anda. Produk macam ni memang best sebab kita boleh jadikan dia sebagai hadiah buah tangan pun ni. So lagi pun senang untuk dibawa kalau nak balik kampung sekarang ni, boleh hanya angkat sahaja. Okey guys, you dengar tak? Okey, kalau tulis itu dengar, dengar. Please boleh dengar. Okey, ni life is better when you are healthy. Memang betul kata-katanya. Memang life is better when you're healthy. Life is not better if you're sick. So kita haruslah menjaga kesihatan. Siapa yang dekat situ, Eka baca sahaja. Okay? Izzy Zaman kata tu dia lepas buat live susu sambung beras pula. Yes. Alhamdulillah, giginya akak tanya. Macam mana? Giginya akak tanya. Giginya akak terpaksa gigikan ini. Siapa tu yang tulis tu? Izzy Zaman. Izzy, minta tolong. Izzy, tolong sharekan Kak Azhar punya live ni kat dalam grup boleh tak? Thank you adik. Ya, sebab alang-alang kita dekat sini, kita nak tunjukkan kecantikan yang terdapat di Kuala Lumpur. Walaupun korang dengar lagu Puteri Santubung, tapi sebenarnya Kak Azhar berada di Kuala Lumpur. Belakang ni adalah Masjid Jamek you guys. Masjid Jamek. Sambil-sambil Kak Azhar sharekan produk daripada Eco Browns ni, aku sajikan sekali
persembahan yang sedang berlangsung sekarang ni di belakang, iaitu Sound and Light di Masjid Jamek. Water show. Ya? Water show. Water show sebenarnya. Tapi kalau kat sebab korang kat sana, korang tak tengok produk aku yang nak promote, korang kena tengok water show tu. Okay? Alright, mai. Kak Azan nak unboxing bersama korang, alright? Okay, life is better when you are healthy. Apa yang kat dalam dia? Okay, ini adalah beras-beras dia, okay? Aduh, lagu ni buat aku tak boleh nak duduk diam lah. Okay guys, kita ada 3 jenis beras, okay? Kita ada 3 jenis beras. Okay, ini beras kluster-kluster kayangan, tapi harganya sangat mahal ni guys. Okay, kalau korang nak tahu, ini adalah Eco Browns, okay? Stream, steam, brown rice. Kalau nak tahu, ada 3 jenis. Salah satunya Eco Steam Brown Rice. Satu lagi Eco Brown Mix Wholemeal Rice. Dan satu lagi Eco Brown Original. Okey, kalau Zah nak bagi tahu, beras Eco Brown Original ni dihasilkan dari padi. Dihasilkan dari padi yang dimasak dengan secara semula jadi dan yang baru dituai, ha. Kiranya Eco Browns ni dia baru dituai terus diambil. Yang paling bestnya, beras original Eco Brown ni mengandungi nutrien penting. Nutrien penting untuk memelihara kesihatan anda. Ha, banyak-banyaknya, ha. Itu antara kelebihan-kelebihannya. Dan juga Kak Cik nak beritahu pada korang, kelebihan susu Eco Brown Steam Rice. Ha, kau gelap. Aku jual beras lagi kampung. Ya, kalau nak tahu, beras steam brown ni, Eco Brown ni, dihasilkan dari padi yang telah matang dan dituai. Makna dia, yang matang saja kita ambil yang dituai. Alright. Dan yang paling bestnya, biji-bijian beras yang lengkap dengan sekamnya dibersihkan terlebih dahulu. So, korang tak payahlah beraya-raya sangat nak mencuci macam beras-beras biasa. Tak perlulah macam mak-mak kita dulu cakap kena cuci 10 kali. Pusinglah yang anak ni pun pusing-pusing-pusing basuh sampai 10 kali. Eh! Ni lagu aku pula ni. Kena lah ni. Bersemangat lagi aku untuk menjual beras pada malam ini. Okay? Kalau korang nak tahu, ia ni steam brown rice ni dikukus dan dikeringkan dan diproses pengeringan semula jadi mesra alam semula jadi. Lahirnya sebuah cinta. Ada tak cinta-cinta? Okey, ada tak yang sedang lama cinta? Okey. Okey, tolong tu cakap kat situ, dengar tak suara Kak Zah? Ataupun dengar suara sound music lagi kuat pada Kak Zah. Tolong please, tolong bagi tahu. Okey, lagi satu, lagi kalau lagi best, ketiga-tiga ini dipenuhi dengan vitamin dan mineral yang penting. Buat kat sini kan, buat aku seronok nak share je tau. Aku nak menyanyi. Okay, alright. Kalau nak tahu sekarang, Eco Brown Rice sedang dalam harga promosi. Untuk satu kotak ini, apa yang akan anda dapat ialah apa yang akan anda dapat ialah satu pack ni, jenama ni akan dapat 4 pack. Okay, akan anda dapat 4 pack setiap satu. Maknanya dia setiap satu akan dapat 12 pack beras brown rice. Okay, dan yang paling best bukan itu saja, anda juga akan dapat whole grain rice drink, 3 kotak selepunya. Maknanya dia kesemua-semua ni, tengok dalam ni, kotak ni kesemua-semua ni, ambil 12 pack ni juga, dan akan anda dapat dengan hanya harga berharga RM48 sahaja. RM48 saja, murah ke murah? Murah dah sangat, ya tak? Murah-murah sangat. So, kalau siapa-siapa nak dapatkan, bagaimana caranya Kak Zah? Macam mana nak dapatkan produk ni? Senang sahaja. Okay, mari Kak Zah pusing. Untuk kita tengok apa siapa yang sedang dalam. Kejap ya. Okay, tutup ni tak apa. Okay, kalau nak tahu. Hai Kak, hai Fauzia. Hai. Kan Linda, hai Danshe, thank you Is, alright. Hai Kak, okay. Sekarang ni kalau nak tahu, harga dia tengah promotion guys. Berpeluh-peluh, aku panas kat luar ni, okay. Harga tengah promotion, kalau nak dapatkan RM48 sahaja untuk sekotak Prosperity ni. Dan yang paling best, dia adalah free delivery. Free delivery, boleh lah kat lampu gelap.
buka saja lampu. Orang nak tengok aku, tengok je lah. Inilah dia reality show, alright. So kalau siapa nak dapatkan, RM48 sahaja dan free delivery. Ha, best ke best, best ke best. Okey, Kak Zan nak bagi tahu lagi ke kelebihan-kelebihan yang terdapat pada beras Perang ni. Okey, hai Kak, hai Fauzia. Siapa yang pernah makan ni, bagi tahu Kak Zan. Apa korang rasa, sedap ke tak sedap ke macam mana, tapi confirm-confirm sedap. Yang paling bestnya ia bila kita makan ni cepat kenyang, guys. Okey. Kalau beras putih, sekejap eh. Kalau beras putih, sekejap Kak Zah kena tutup sikit. Ni Mas, kena jaga SOP juga. Okey, kalau korang nak tahu harga apa tu beras putih, kalau kita makan kita cepat lapar, betul tak? Kadang-kadang makan satu pinggan tak ada rasa apa, kadang-kadang tiga pinggan pun tak rasa apa. Tu bukan dah rasa, tu dah mentah ke darah namanya. Okey, kalau korang nak tahu, dengan makan beras Perang ni korang akan rasa kenyang. Jadi dia bagus untuk yang nak mendiet, because kalau kita makan sikit pun kita dah kenyang. Dan lagi best, dia juga boleh kurangkan asma. Dia boleh kurangkan asma kerana antioksida dan phytonutrient meningkatkan sistem imunisasi. Bukan sahaja boleh baik diet, dia boleh naikkan sistem imunisasi. Alright guys, kalau siapa-siapa yang dengar Kak Azhar sekarang ni, boleh tulis hi Kak Azhar. Lepas tu kalau boleh cakap dengar ke tak dengar. Kak Azhar pun tak tahu, mungkin juga sound kat belakang ni terlalu kuat daripada suara Kak Azhar. Tengok aku dah berpeluh-peluh dah. Dah habis. Okay, kalau korang nak dapatkan sekarang ni, boleh dapatkan daripada Kak Azhar, alright. Dan lagi satu, kalau nak tahu, beras ni juga sumber tenaga kemas, mempunyai nutrien magnesium. Dan yang paling best, mineral yang banyak dapat membantu badan menggunakan karbohidrat sebagai tenaga. Makan nasi ni bukan saja dia boleh tolong diet, dia tolong jaga salah jantung, dia juga memberi tenaga. Yang paling best dia membantu pembinaan tulang kerana mempunyai magnesium dan kalsium. Dia nak suruh aku menari ke apa sekarang ni? Okey, pada kawan teman-teman Kak Azhar yang daripada ni, lagu Sabah ke Sarawak? Okey, Jambatan Taparaluli ni. Okey, siapa-siapa yang berasal daripada Sabah dan Sarawak, ni lagu khas untuk korang, guys. Okey. Malam ni Kak Azhar nak buat lah. Kuat juga muzik dia ni. Ustaz masa dia orang tengah buat show. It's okay, it's okay. So siapa-siapa yang berada kat sini, tolong tulis hi sikit Kak Azhar. Tolong hi sikit Kak Azhar. Bukan mudah, okay. Bukan mudah nak buat tugasan dengan Her TV jual letup ni. Macam-macam terpaksa Kak Azhar lakukan. Sampai ada yang Kak Azhar kena tanduk lembu pun ada. So bear with me, okay guys. Alright, kalau nak tahu lagi, nasi ni juga, kat sini bising sangat, nak duduk kat situ tak? Okay, kita pindah sekejap lah, bising sangat lah. Bising sangat kan, gas sekejap eh. Show air dekat situ. Kalau korang boleh nampak, show air dia. Ada air punya show. Dia ada sound makin kuat. Okay guys, sekejap eh, Kak Azhar cari tempat yang kurang sangat bising supaya nanti korang boleh dengar aku cakap. Hai Hawa Umi, hai. Alright, dekat sini sajalah kot. Okay guys, sekejap eh. Kisahnya. Okay, kalau korang nak tahu lagi, produk ni okay, sedang dalam harga promosi bersama dengan Kak Azhar dalam Her TV jual letup. Okay, kalau nak tahu lagi, beras Perang apakah kebaikannya? Kebaikannya ialah dapat kurangkan sembelit sebab dia ada nutrisi serat dan magnesium. Okay guys, bagi mereka yang ada masalah sembelit kan, pergi hospital, pergi klinik pun tidak lah dapat, nak kena ubat. Ubat macam-macamnya susah nak membuang lah katanya. So ini sangat bagus untuk mereka yang mempunyai masalah sembelit. Kalau boleh yang nak pakai ni untuk turunkan berat badan pun bagus kerana dia kandungan serat tinggi dan rasa kenyang lebih lama kepada badan. Makin kuat lah. Okay guys, siapa yang ada kat sini, bagi tahu Kak Azhar, korang dengar tak apa yang Kak Azhar cakap? Kalau dengar tulis dengar kak, ataupun dengar tak, ataupun terlalu bising sangat pada korang. Patutnya kita patah balik dekat sana nak. Ke mana? Sini boleh? Okay, Kak Azhar rasa
Sekejap. Bear with me. Sekejap saja. Sekejap saja guys. Kak Zah rasa tempat ni macam terlampau bising lah. So Kak Zah rasa kita patut patah balik ke dataran Merdeka. Pagi Nina. Alright. Guys, saya kan jangan kat depan tak apa. Okay guys. Kak Zah akan bawa korang kat tempat yang kurang bising sikit lah. Sebab bising sangat. Kan aku jerit-jerit berlawan pula dengan water show ni. Tapi memang best lah di KL. Walaupun tengah-tengah pandemik, ada juga hiburan macam ni. Tapi namun dalam berhibur pun kita haruslah menjaga SOP. Okay guys. Apa boleh lalu sini? Okay guys. Sekejap Kak Zah rasa macam... Dah kurang sikit dah bising. Okay dah boleh lah. Dekat sini balik lah. Okay. Tak boleh. Kena kat sana balik. Alright guys. Sekejap. Kak Zah kena cari pot yang cantik sikit pada korang. Sebab tadi bising sangat lah. Entah-entah tak kira dia sambung lagi lagu. Kalau sambung lagu aku pergi menari sekali lagi. Okay guys. Selamat datang pada mereka yang baru join Kak Zah dalam Her TV Jual Letup. Malam ni Kak Zah berada di Masjid Jamek. Belakang ni Masjid Jamek. Okay. Kalau nak tahu... dia buat lagu lagi. Sagi aku join. Rasanya show ni lama eh. Lama eh. Oh, siap ada Star Wars guys. Siap ada Star Wars tu. Kau jangan main-main kan. So, kat sini je. Alright lah. If you cannot fight them, join them katanya. Okay. If you cannot fight them, join them. Alright, tak kisahlah. Korang dengar. Kak Zah bercoloteh pada malam ini di bangunan Ahmad Samad belakang Kak Zah ni. Hari ni Kak Zah bawa korang jalan-jalan Kuala Lumpur tapi dengan juga menjaga SOP. Insya-Allah. So, lagi satu Kak Zah nak bagi tahu korang. Dengar tak lagu ni? Lagu ni Star Wars. Sebab apa lagu Star Wars? Sebab beras-beras ini, duduklah dulu, relax. Beras-beras ini memberi tenaga seperti juga watak-watak Star Wars. Ada kena-mengena. Okay guys, hi Serina Nizam. Okay guys, kalau nak tahu lagi, beras perang ni kalau nak tahu dia baik untuk diet rendah kalori dan bagi pesakit kencing manis. Okay, Kak Zah nak bagi tahu satu. Ni diabetes ke macam tu kan? Okay, kita sekarang ni tengah pandemik. Okay, mereka yang mengalami kesulitan dalam COVID-19 ni kebanyakannya kena pula lagu ni dengan aku nak cakap ni kan. Tahu tak kenapa? Sebab dia terdiri daripada pesakit kronik. It's not a joking matter lah. Tapi bila nak habis lagu ni? Allah tak habis lagi. Okay, it's okay. Kalau korang nak tahu, sebab tu antara pesakit COVID yang mengalami kesulitan yang lebih daripada orang yang sihat adalah yang terdiri daripada diabetes. Kalau ada ahli keluarga anda yang mempunyai sakit diabetes, letih aku berlawan dengan lagu ni. Bolehlah dapatkan yang ni daripada Kak Zah. Prosperity Pack ni dapat satu kotak guys. Dapat semua yang paling best dia dapat. Minuman, okay, dapat minuman juga. Minuman ni bagus untuk kita buat breakfast. Hi Saif of Obaid Binafwan. Wow, very nice name. Hi Saif, how are you? Alright, kalau nak tahu lagi, jenis beras ni adalah jenis beras yang kurang diproses dan memiliki nutrisi yang tinggi. Makna dia, dia kurang diproses sebab kita tak nak buang semua. Kita tak nak buang semua nutrisi-nutrisi yang terdapat pada Eco Brown Rice ni. Jadi, cara-cara penghasilannya sangat-sangat teliti dan mementingkan kesihatan. Eco Brown Rice ni sangat-sangat memikirkan tentang pelanggannya. Dia hanya memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Jadi, siapa-siapa yang nak dapatkan daripada Kak Zah, boleh dapatkan daripada Kak Zah. Sebab sekarang tengah Eco Brown ni tengah buat promosi guys. Promosi. So jadinya kalau nak dapatkan hanyalah berharga
10, 8, ring, lagu tak ada, tak best pula. Bagi lagu yang best. RM48 sahaja guys. Dan yang lagi bagus, dapat free delivery. Ha, kali ni bukan dengan muzik. Free delivery terus dia ting. Okey. So untuk dapatkan ni senang, sangat-sangat mudah. Selepas saja live kat Azhar nanti. Semangat. Okey, selepas saja live Kak Azhar ni, korang boleh dapatkan daripada Kak Azhar. Kak Azhar akan berikan link pada korang. Okey, korang boleh dapatkan link daripada Kak Azhar sebentar saja selesainya live Kak Azhar pada malam ini. Okey, Kak Azhar rasa dah hari ini saja dah buat 3 live dah. Dah lunyai dah, dah letih dah Kak Azhar sebenarnya. Tapi demi untuk semi final Her TV Jual Letup, Kak Azhar buat yang terbaik insyaAllah. Okey, kalau paling nak tahu lagi, siapa nak tahu lagi, tulis kat situ nak tahu tentang lagi kebaikan-kebaikan Eco Brown Rice ni. Okey, dia adalah ganti apa tu, dia kurangkan risiko diabetes jenis 2 sebanyak 16%. Ha, 16% ni dapat kurangkan. Dan lagi paling ni, paling best. Okey, ni yang jenis yang suka migraine. Ha, ni jenis yang kalau ada penyakit migraine, memang ada penyakit migraine, tak apalah, tak ada masalah. Ni ada pula yang jenis migraine sebab bini selalu popek. Lagu terus habis dengan bini popek terus habis. Okey, tengah-tengah lah pandemik ni, besoklah. Bang, ha, bila kita nak bercuti? Ha, tapi cuti lagi. Ha, migraine lagi. Tengah-tengah tak ada duit, bini ajak bercuti. Ha, itulah migraine ni. Ha, okey, untuk kurangkan migraine ni boleh juga makan beras rutin. Beras. Jangan cabar mama promote sambil naik skuter. Ha, aku tak boleh lah, tak boleh. aduh, macam mana nak naik skuter tu? Macam mana nak naik skuter? Ha? Tengah butang ni je. Tekan butang. Aduh, dia buat aku macam ni pula dah. Meh. Pegang batu je. Aku pantang dicabar. You tunggu lah. Okay, I promote you sambil naik benar-benar skuter ni. Aku berjalan pun tak betul. Kau suruh aku naik. Okay, pegang sekejap. Okay. Macam mana ni nak pegang? Okay. Tahan dulu. Ni, tahan. Tak apa, kita pegang kan. Mama naik skuter je. Okay. Tolak ke depan sambil tekan tu. Tekan ke bawah. Tolak sambil. One, two, go. Okay, kita pegang. One, two. Hah? No, kena mau kena gerak kaki dulu. Okey, boleh. Tak boleh. Mama tak reti. Tak reti. Okeylah. Okey. Sorry, memang tak reti sebab Kak Azhar ni ada masalah apa ada masalah balance. Dia suruh buat tapi tak apalah, kita try. Sambil baca. Ah, tu boleh? Ah. Okey, Echo Brown. Apa yang? Echo Brown. Hah? Kita tekan ni ke bawah. Okey. Ya Allah, kuat depa suruh aku jual beras sambil naik skuter pula. Subhanallah, mintalah nyawa. Bukan tak cukup ke aku kena tanduk lembu aku, tapi tak apa. Challenge accepted. Okey. Tepi. Okey. Lagi-lagi ya. Kena kayu kaki lagi. Okey, jaga. Sini. Okey. Tak apa, kejap je tak apa. Alright. Nice. Boleh. Challenge jual beras sambil naik.
Kita dalam punah. Berapa minit? 25 minit. Tidak ada lagi. 5 minit untuk bersiaran bersama Adra untuk produk Eco Browns. Okay? Are you guys ready? Azan nak promote Eco Browns. Dengan nanti. Tak, yang mas. Tak, yang mas. Tak, Azan nak promote Eco Browns dengan menaiki skuter. Let's go. Yes. Challenge accepted. Dia ingat aku ni budak-budak. Aku ni dah lah tu abang. Tak kertu tak larat dah. Jom kita betul balik. Sekejap. Okay guys. Best tak dengan Kak Azhar? Best quality. Ada tadi orang cakap kalau Kak Azhar punya live nampak meletih kan. Sebab nampak pun letih. Yang nak lihat pun letih sebab. Tapi ni lah Kak Azhar nak tunjukkan. Ni betul tak? Kak Azhar nak tunjukkan kepada korang apa yang Kak Azhar mampu buat. Kak Azhar I'm pushing my limit. Gila-gila nak push my limit. Okay, benda yang tak pernah Kak Azhar buat, Kak Azhar buat. Hanya untuk RTV jual letup. Kau kena gelap aku ke apa? Gelap je lah. Apa tak masuk dalam RTV jual letup? Okay guys, jom dapatkan harga tengah promotion sekarang ni. Ada ikut korang guys. Sedang promotion sekarang ni guys. Kalau kau akan terdapatkan, memang korang akan rugi besar-besar guys. Memang rugi. Okay. So, jom dapatkan daripada Azhar sekarang. Boleh buat U-turn ni. Okay, dah cukup letup. Letih dah ready. Tengok, sanggup aku buat untuk Her TV jual letup. Mari aku siang. Hai Poco. Hai. Alright. Kak Azhar nak akhiri dah. Live Kak Azhar ni dah letih dah. Macam-macam ni pun buat kat aku. We got another 3 minutes to go guys. 3 minutes to go. Untuk korang grabkan beras Eco Browns ni. Okay. Kak Azhar nak duduk dah letih dah. Okay. Alright guys. Walaupun Kak Azhar bersama dengan anak-anak kat sini. Tapi still kami mengekalkan SOP. Duduk jarak daripada orang dan juga menggunakan mask. Tapi kalau tak ada orang, tak perlulah menggunakan mask. Tapi kalau ada yang dekat, kita haruslah menggunakan mask. Alright, jadinya untuk yang kali terakhir, Kak Azhar nak bagi tahu pada korang harga untuk Her TV jual letup untuk produk Eco Brown Rice. Pegang sekejap kan? Okay, Kak Azhar nak tunjukkan pada korang. Gelap muka aku nampak macam hantu dengan bangunan belakang ni macam ni. Okay, kalau nak tahu, inilah dia. Brown is better Eco Brown Rice. Prosperity beras. Kenapa gelap jadi macam tu? Okay, Prosperity ni. Okay, dalam dia ada tiga jenis beras. Tiga jenis beras guys. Okay, kita ada Eco Brown Original. Ini original. Okay, kita ada Eco Brown mix whole grain rice. Yang ni best sebab dia ada beras beras hitam, beras perang dan beras merah. Very rare. Very very rare. Sangat-sangat rare. Yang tak pernah makan boleh cuba. Kita juga ada Eco Brown steam brown rice. Yang ni macam nasi beras kukus lah. Okay, beras kukus. Jadi dalam kotak ini, tengok sini, dalam kotak ni terdapat Setiap satu ni terdapat 4 pack. 4 pack dalam dia. Jadinya 4 pack kali 3 adalah 12 pack kat dalam ni. Dan lagi best, diberikan juga 3 minuman whole grain rice. Rice grain.
You kotak minuman. Ha, ini bagus untuk sarapan pagi. Jadinya dalam ni dah dapat yang macam ni. 3 dapat 12 pack. Ini pula dapat minuman 3 pack. Dan yang paling best, anda akan diberikan ya, produk ini akan didatangkan dengan kotak yang very exclusive ni. Very exclusive. Boleh dijadikan sebagai hadiah buah tangan ke, boleh. Ataupun nak bawa balik kampung kan, malas nak bawa balik berpack-pack macam ni. Dah siap packing box untuk anda dengan hanya berharga RM48 sahaja. Ha, RM48 sahaja. Dan bukan itu saja, akan diberikan juga free delivery guys. Ha, free delivery lagi. Macam mana siapa yang tak nak rugi guys? Rugi sangat-sangat. Okey, dengan itu Kaza nak sudahi. Aku nak sudah je Tuti masuk. Hai Tuti. Sekarang berada dekat Masjid Jamek pula. Tadi dia orang challenge aku jual beras naik skuter. Oh, ingat tak boleh. Ingat tak boleh. Ha, walaupun Kak Azhar ada masalah balance because kan of my meniere's disease. Kak Azhar ni adalah seorang OKU. Actually kalau korang tengok aku ni macam normal. Tapi sebenarnya aku ni OKU. Kak Azhar ada masalah pendengaran. Kak Azhar tak mendengar. Sebelah telinga Kak Azhar ni tak dengar. Kak Azhar hanya mendengar sebelah saja. So kalau korang nak datang-datang bisik-bisik di telinga kiri aku, kau nak bisikkan-bisikkan cinta pun memang tidak masuk lah. Ya, ada piung-piung patah balik kat korang. Kalau nak sembang apa-apa, belah kanan saja. Tapi insyaAllah Kak Azhar memakai hearing aids. So jadi macam nampak macam normal lah. Kan? Tak mengaku kalah. Sedangkan OKU. Tapi ini yang Kak Azhar nak tunjukkan pada korang. Walaupun korang OKU, walaupun korang berumur, dah kertu kata Pak Neil. Ini adalah peserta yang kertu kata Pak Neil. Tapi saya mempunyai tenaga seperti orang muda katanya. Thank you Pak Neil, love you lah, love you lah. Jadi jika korang OKU ke, korang kertu tua ke, korang gemuk ke, orang kata korang gemuk, gemuk, gemuk. Every day Kak Azhar dengar, kau gemuk, kau gemuk, kau gemuk, kau gemuk. Tunjukkan pada korang, walaupun korang dah tua, walaupun korang OKU. Ha, macam Kak Azhar, Kak Azhar, walaupun Kak Azhar dah 43 tahun, lampu pun dah habis bila dengar aku tua. Walaupun Kak Azhar dah berusia, kertu lah katanya, lampu. Dan juga walaupun Kak Azhar OKU, walaupun tak dengar, walaupun Kak Azhar ibu tunggal, walaupun Kak Azhar seorang balu, walaupun Kak Azhar terpaksa menjaga anak-anak yatim Kak Azhar selama 4 orang sendiri, seorang diri, tapi itu tidak sekali-kali akan mematahkan semangat Kak Azhar untuk terus berjuang dalam setiap perkara yang Kak Azhar Kak Azhar join. Seperti juga dengan Her TV ni, memang macam-macam halangan dan dugaan terpaksa Kak Azhar tempuhi, tapi that will never break me. So kalau boleh kita sama-sama bersemangat pada tahun 2021 ni. Jangan kita cepat lemah semangat, putus asa. Tak nak. Okay? Okay guys, dengan itu Kak Azhar nak beritahu last kali. Last. Ini adalah yang terakhir Kak Azhar nak beritahu korang. Promosi ini hanyalah pada 6 hari bulan hingga 11 hari bulan sahaja guys. Apa yang akan anda dapat ialah setiap satu pack ni, setiap satu ni anda akan dapat 4 pack. Jadinya anda akan dapat 12 pack. Dan bukan itu saja, anda akan mendapat minuman whole grain lah banyak 3 kotak dan juga akan didatangkan dalam prosperity box seperti ini dan juga akan diberikan delivery percuma kepada anda. Hai Kak Fazrin. Hai. Tak sempat lagi nak pergi kat kedai buat Kak Fazrin. Nanti kita buat review, okey. Alright. Oleh itu, Azhar ingin sudahi dengan lupa. Nak tahu cara-cara untuk pembelian, sekejap saja lagi selepas selesainya tugas Azhar live malam ni, Azhar akan berikan korang link dan klik saja link tu akan terus ke website Her TV Jual Letup. Okey guys. Alright, dengan itu Azhar ingin sudahi live stream malam ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama apa kamu mahu, semuanya bisa.